Dan semoga yang memberi amanah kedatangan ini termasuk sebagaimana sabda Rasulullah ya. Atau dapat tuh taruh dubala waktu tawailu umrah. Kedatangan itu menolak hadalah dan memanjangkan umur. Hai, assalamualaikum akhiuti. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah nih akhiuti, pada kesempatan sore hari ini kita akan membagikan takjil buka puasa di kota Suci Mekah. Dan sekarang itu dia jam 6 kurang 10. Nah, di sini kita bersama Abah, bersama Mama. Ini ada berapa, Ma? Semua jumlah nasi 100, yang akan kita bagikan 157. Nah, sekarang ini kita bagikan kepada orang-orang yang berada di pinggir jalan kota Suci Mekah. Dan ini mungkin yang terakhir ya kita melaksanakan membagikan takjil di bulan suci Ramadan ini. Mungkin bisa dilihat mah apa saja menu yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nggak jauh beda lah akhuti sama dengan biasanya ya. Nah, ini suasana di sore hari. Mungkin mah di kota Suci Mekah. Dan ini yang pertama akan kita tunjukkan adalah nasi, itu dia. Kemudian ayam. Tentu juga ada sendoknya akhuti untuk mempermudah ya nanti orang-orang yang mau makan. Aduh. Ini mah. Dan ini jus. Kemudian air. Enggak sulit ya. Ya. Kurma, kemudian jus dan juga air. Ini aku sih. Alhamdulillah, ini barang-barang yang akan kita bagikan pada kesempatan sore hari ini kepada orang-orang yang memang nunggu di pinggir jalan, pemberian dari orang-orang yang lewat. Oke, kita nanti lanjut lagi setelah bertemu atau berada di kawasan di mana nanti kita akan membagikan makanan sabil sedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa di kota Suci Mekah. Ini salah satunya orang-orang yang berada di depan kita dan kita akan berhenti di sini untuk membagikannya. Semoga tertib ya. Mau antri. Sawi lain. Katir, maaf ya khauf. Katir. Katir, maaf ya khauf. Lain ya Syekh, lain Muhammad, malis, lain. Lain. Katir. Baik, ini dia yang kita bagikan. Nasi sabil yang kita bagikan di kota Suci Mekah. Dan kita mendoakan semoga rezeki yang dikeluarkan oleh para donatur Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah, melimpah, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19. Semoga segala hajat keinginannya Allah berikan, segala doanya Allah kabulkan. Sehat selalu, panjang umur. Semoga Allah karuniakan anak, cucu, keturunan yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehat selalu, panjang umur, dan semoga Allah takdirkan dapat bisa segera ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ini ngasih tahu ya, ada yang sudah ngambil tapi antri lagi katanya. Itu masya Allah ada yang baik mengingatkan kepada kita, jadi agar sama-sama kebagian lah, karena banyak yang masih menunggu di pinggir jalan pada kesempatan kali ini. Afwan. Dan itu dia Yuti,
salah satu yang mereka kumpulkan menerima pembagian, mungkin untuk sahur dan juga untuk keluarga saudara mereka yang berada di rumah. Kita kembali melanjutkan membagikan sabil sedekah pada kesempatan yang terakhir kalinya insyaallah ini di bulan suci Ramadan. Baik, kita lanjut kembali nih akhirnya. Malis Muhammad, mungkin warak-warak sawilan hinak. Acan katir hina-hina gue warak-warak. Oke, ini salah satu amanah dari subscriber sabil dari Hajah Damawiyah Haji Jalil, kemudian Hajah Sudaidiyah Haji Jalil juga, kemudian Hajah Saniah Haji Abdul Muthalib Nurul Huda Ainul Yakin Lukman Hakim. Ini jumlah 70 ya. Ini dari yang sebelah juga hadir Rafiuti dari sana. Alhamdulillah ini tertib ini, setelah menerima enggak balik lagi tuh. Nah, kalau kayak gini lebih enak kita membagikannya kan. Ini baru datang. Aduh. Ini juga orang menggunakan mobil. Ah. Dan di depan tuh aku itu sama orang bagi-bagi juga ya di dalam mobil. Aduh ini. Saya kira ada yang mau balik lagi. Oke, ini tinggal satu yang ngejar barusan ya. Alhamdulillah. Okay, anu cok langsung beri banyak. Empon minta dua kopi kayaknya. Masya Allah tuh ada yang juga berbagi tuh Afiuti.
Baik, alhamdulillah kita akan berhenti di sini untuk kembali membagikan sabil sedekah. Bismillah, bismillah. Sawilan min wara 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 wara. Ah, wara Muhammad wara wara wara. Malish. Kita lanjut kembali. Nah, semoga ya sebagaimana juga sabda Rasulullah, manafasat min sadaqatin min malin balyasdad balyasdad balyasdad, tidak akan berkurang sedekah yang dibagikan kecuali bertambah bertambah dan bertambah. Banyak juga ya ternyata ini. Kembali nih akhi Uti, mungkin ini yang terakhir karena sudah sedikit ya. Semoga rezeki yang dikeluarkan di kota suci Mekah ini Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah melimpah, dijauhkan dari musibah dari wabah COVID-19. Semoga segala hajat keinginannya Allah berikan, segala doanya Allah kabulkan, sehat selalu, panjang umur. Allah karuniakan anak, cucu, keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Semoga sedekah yang dikeluarkan di kota suci Mekah ini Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat. Semoga Allah berikan keberkahan usianya, rizkinya, hartanya. Semoga Allah takdirkan anak cucu keturunannya bisa segera kesini untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ini kita sampaikan Pak Yuti ya, ini bukan dari kami, tetapi ini menjalankan amanah dari subscriber follower yang meminta untuk membagikan makanan termasuk sabil yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini untuk orang-orang yang berbuka puasa atau menjelang buka puasa di kota suci Mekah. Dan ini merupakan salah satu dokumentasi ya yang kita laksanakan. Tidak semuanya kita dokumentasi akhirnya agar durasi video yang kita buat tidak terlalu panjang. Warak terus. Ini kita bagikan dari dalam mobil karena hanya sedikit orang yang ada di kawasan sini. Ini terus warak tuan. Warak hantai. Ini farehna. Fen. Ini farehna. Ah, dah dah. Ada ada. Amsing. Beri nasi mak. Ini ada yang ngejar dua orang katanya. Dan wahat tani. Ah, kalau sih kalau. Wah. Nah dari ke. Baik, kita lanjut kembali membagikan sabil ya dari dalam mobil karena hanya tinggal sedikit saja. Ini dia. Halah, halah. Nah, Yahudi kita bagikan ya. Dan semoga yang memberi amanah sedekah ini termasuk sebagaimana sabda Rasulullah ya. Atau dapat tuh taruh dubala waktu tahu wailu umrah. Sedekah itu menolak dubala dan memanjangkan umur. Artinya insya Allah akan mendapatkan keberkahan ya. Soya ada fiwara. Baik akhi Uti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share. Bagikan ke sosial media akhi Uti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya. Semoga dengan adanya dokumentasi pelaksanaan kita membagikan sabil di kota suci Mekah ini menjadi motivasi buat akhi Uti semuanya. Dan semoga ya orang yang memberi amanah sedekah di kota suci Mekah khususnya untuk berbuka puasa ini termasuk sebagaimana sabda Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusuh min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu juga, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa
sedikit pun juga. Masya Allah, tabarakallah, itulah keutamaan kita membagikan untuk orang-orang yang berpuasa ya. Dan itu tidak bukan berarti harus di kota Cimekah, di mana saja ya, apalagi di kota Cimekah yang mana kita ketahui semua amal perbuatan kita yang Allah lipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Dan kita bersama keluarga, abah, mama, mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan amanah yang diberikan selama bulan Ramadan ini khususnya, ataupun juga amanah-amanah yang lain sebelum di bulan Ramadan dan setelahnya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga Akhiuti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.